Dari sandwich. Nah, adikku bilang itu mau makan ayam. Nah, ini bukan adikku ya, maksudnya majikan yang kujaga. Jadi ini ada ayam. Sandwichnya tuh bermacam-macam ya, dan harganya sendiri 49 NT. Nanti satunya aku beliin apa ya? Nah, jadi aku lagi nungguin lift ya, mau ke lantai B1. B1 mau beli sarapan buat yang aku pasien yang aku rawat ya guys. Nah, ini udah kebuka liftnya B1. Jadi beli sarapannya tuh di 7-Eleven di lantai B1. Dan aku ngamarnya, pasien aku ngamarnya di lantai 5 ya. T2 ada orang. Lantai 1 dan satu lantai lagi tutup. Nah, udah nyampe B1. Keluar. Ini suasana pagi hari di lantai B1 ya. Jadi yang buka itu masih toko-toko sarapan. Karena ini baru jam 7:30 pagi. Jadi toko makan siang kayak toko Bientang tuh belum pada buka ya guys. Dan itu di depan tuh Family Mart. Aku tuh mau cari sandwich. Nah, adikku bilang itu mau makan ayam. Nah, ini bukan adikku ya, maksudnya majikan yang kujaga. Jadi ini ada ayam. Sandwichnya tuh bermacam-macam ya, dan harganya sendiri 49 NT. Nanti satunya aku beliin apa ya? Yang ini 42. Ini aku beli 2 ayam dan 1 minuman. Dia kesukaannya tuh minum seperti ini guys. Okay. Nah, minum ini Siena ya, susu sapi Nionai. Nah, sekarang aku beli sarapan aku. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi dengan YouTube channel aku Nifta Cahyo 88. Nah guys, ini aku lagi ada di ruang nyantai lantai B1, dan aku baru aja beliin Titi ya, atau pasien yang aku rawat tuh sarapan pagi. Jadi dia sarapan paginya itu ini, nanti makan siang ini, makan malam juga ini. Jadi suka banget, Titi itu suka banget sama yang namanya sandwich ya. Kalau orang Taiwan nyebutnya, aku buka masker aku dulu biar jelas. Jadi kalau orang Taiwan tuh nyebutnya sanminzi ya. Dan harganya itu ini 49 NT, 249 tambah 49. Terus ini ada Siena, dan ini aku juga beli Yakult.
Jadi harganya tadi itu berapa ya? Ini bayarnya itu tadi semuanya habis 126 karena aku punya kartu ini ya. Berhubung ini rumah sakit ABRI dan majikan aku tuh kasih kartu ini ya, khusus yang ABRI itu yang punya kartu ini. Jadi kalau beli barang apapun dimanapun kalau nunjukin kartu ini tuh agak didiskon sedikit ya guys, bisa diskon di bawah 10 ente-an ya, bisa diskon antara 5 ente sampai 6 ente, lumayan ya. Soalnya setiap kali beli barang, aku tuh sering beli barang ya, satu hari tuh bisa 3-4 kali beli makanan. Karena Titi tuh gak mau makan makanan yang di rumah sakit punya, dia tuh maunya makan di luar. Dan kemarin tuh habis 8 sandwich ya, dalam satu hari tuh habis 8 sandwich. Jadi uang yang dikeluarkan untuk makan Titi tuh satu hari bisa mencapai 400 NT atau sekitaran 200 ribu dalam satu hari. Dan kalau minumannya tuh kalau nggak minum Sienai, ini Nionai, kalau nggak gitu tuh minum Mukwa Nionai guys, susu dicampur sama pepaya susu gitu. Bismillah, aku minum dulu. Aku juga belum sarapan guys, karena ini belum jam 8 pagi ya. Aku kasih sarapan Titi dulu, nanti kalau Titi udah kenyang baru aku sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Soker. Dan hari ini tuh hari Senin. Selamat berhari Senin. Dan kemarin hari Sabtu di bawah sini, di tempat ini tuh ada event. Gak tau event apa, tapi kayak ada orang nyanyi-nyanyi gitu. Di video aku sebelumnya juga aku udah vlogin. Kalian bisa lihat video sebelum ini. Dan ini hari ke-13 ya. Hari ini tanggal berapa sih? Ntar aku lihat HP dulu. Agak lupa tanggal soalnya. Oh iya, hari ini tuh Senin tanggal 13 ya, tanggal 13 Februari. Jadi ini hari ke-13 aku kerja di majikan yang ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu ya Titi ada perubahan ya, dari yang awal dia itu agak susah, dan sekarang okay lah, lebih mending daripada hari-hari pertama. Ini udah mau 2 minggu, besok pas 2 minggu aku kerja di sini ya guys. Dan menurut aku rumah sakit di Taipei tuh sama perbandingannya sama rumah sakit di Ilan tuh beda jauh ya guys. Karena rumah sakit di Taipei tuh mewah, bener-bener yang mewah banget. Fasilitasnya tuh okay banget. Di sini tuh ada dining room atau ruang tunggu seperti ini. Jadi semua orang bisa duduk-duduk nyantai di sini ya. Mau makan atau nggak makan bisa tetap duduk nyantai. Intinya di sini tuh tempat nyantai ya. Bisa buat makan siang, makan malam, sarapan pagi atau sekedar untuk duduk-duduk ngobrol sama teman atau sama saudara, guys. Dan di lantai ini tuh ada 11 lantai. Jadi tinggi banget, dan aku tinggal di lantai 5. Majikan aku dirawat di lantai 5. Jadi majikan aku datang itu mulai bulan 5 guys. Bulan 5 kecelakaan, masuk ICU sampai bulan 9 ya. Jadi di ICU tuh 4 bulan. Dan bulan 9 itu baru keluar dari ICU tuh di lantai 5 itu ya. Di lantai 5 dirawat sendiri sama majikan aku, sama maknya, bapaknya gantian rawat. Dan di bulan 1 di bulan 2 baru ngambil pembantu, karena mungkin kedua orang tuanya merasa kalau mereka tuh lelah banget jaga anaknya, so mereka memutuskan untuk ngambil pembantu. Soalnya nyonya sama tuan aku tuh ada pekerjaan ya, mereka kerja pas jaga Titi itu. Nyonya aku tuh kayak cuti kerja itu ada 5 bulanan karena mau jaga anaknya. Nah, terus pas waktu itu tuan aku tuh main ke rumah temennya ya. Dan kebetulan di rumah temennya itu ada anak TKW dari Indonesia. Kebetulan baru datang juga dari Indonesia, makanya terus temennya itu rekomendasiin tuan aku untuk ngambil pembantu guys buat jaga anaknya. Soalnya bininya sama nyonya sama tuan biar bisa bekerja. Dan tanpa pikir panjang akhirnya tuan aku tuh memutuskan untuk ambil pembantu dan nyari agensi aku. Nah, kebetulan pas waktu itu nggak ada job ya. Sebenarnya ada job jaga kakek, tapi waktu kan aku jobnya itu di surat PK itu kan aku jaga nenek udah meninggal. Jadi ya istilah aku nggak ada pekerjaan, walaupun masih digaji tapi aku nggak ada majikan gitu guys. Nah, pas waktunya habis 3 bulan 10 hari, nah aku baru datang ke sini tanggal 1 bulan 2 itu. Nah, sampai hari ini juga masih ngambang ya mau pindah atau enggak. Kalau Titi masih tetap kayak gini, alhamdulillah,
aku minum ini doang aja udah kenyang. Kalau Titi masih seperti ini, mungkin aku tetap mau pindah. Hari ini hawanya rotu adem ya daripada kemarin. Kemarin panas banget guys. Kemarin cahayanya panas. Hari ini agak dingin. Ada apa namanya? Gak ada cahaya matahari. So guys, jadi cukup sekian dulu ya vlog dari aku hari ini. Karena aku mau naik, mau nyuapin titinya. Jadi thank you buat kalian udah selalu setia nonton video-video aku. Dan buat kalian belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, comment, dan share. Aku akhiri sampai di sini. Thank you and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.